Halo Sobat Ternak, hari ini kita ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas salah satu produk dari Medion yaitu Medipak Vox. Nah, Medipak Vox ini adalah vaksin untuk penyakit cacar ya. Ini dosisnya 1000. Nah, di dalam kemasan terdapat tunjuk pemakaian dalam bahasa Inggris dan ada dalam bahasa Indonesia juga. Oke, selanjutnya kita kembalikan. Nah, ini adalah salah satu produk yang ada dalam satu paket itu, yaitu zat pelarut. Zat pelarut ini harus ada dalam proses pemberian vaksin. Nah, zat pelarut ini itu untuk membukanya biasa umumnya itu menggunakan tang karena agak sedikit keras jika harus menggunakan tangan, dan itu juga tadi ada botol vaksinnya ya yang paling penting. Oke, ini proses pencampuran. Nah, ini adalah penghubung antara botol vaksin dengan botol pelarut untuk memudahkan proses pencampuran. Nah, pencampuran pun harus dilakukan dengan membentuk angka 8 kocokannya. Tujuannya agar campuran antara pelarut dan vaksin bisa berlangsung maksimal. Oke, kita lihat dilakukan sampai 3 kali ya untuk memastikan pencampuran berjalan sempurna. Sampai beberapa kali bila perlu sampai meyakinkan. Dan cara ini, penghubung ini antara botol vaksin dan pelarut itu sangat penting agar tidak menyebabkan cairan tumpah dan berserakan. Oke, ditutup. Dan pada akhirnya untuk dimasukkan ke dalam alat suntik otomatis itu harus disatukan ke dalam satu botol yaitu botol zat pelarut. Oke, dimasukkan secara perlahan, jangan sampai tumpah. Nah, kemudian untuk proses menutup alat suntik juga harus hati-hati, jangan sampai, pastikan jarum tabung sudah ditarik ke dalam agar tidak patah karena jarum ini rentan patah ya jika salah cara menutupnya. Nah, dalam satu paket itu, salah satu kemasan itu bisa untuk digunakan dalam dua tabung alat suntik, bahkan ada lebih sedikit ya, nanti itu ditambahkan lagi jika sudah mulai berkurang. Nah, ini caranya, ditarik ke dalam tabungnya kemudian ditutup, pastikan posisi jarum berada di luar saat menutup. Oke, tahap selanjutnya adalah cara penyuntikan. Penyuntikan itu dilakukan pada selaput sayap. Nah, lipatan sayap yang tipis ini jangan sampai kena pembuluh darah ya. Tulang, urat daging sayap itu tidak boleh kena. Dan vaksin tidak boleh menyentuh pada bagian tubuh lain kecuali sasaran vaksinasi. Dan nantinya untuk dinyatakan vaksin berhasil itu memiliki tanda-tanda khusus. Nah, ini adalah tahapan pengumpulan atau pembatasan ruang gerak ayam. Tujuannya agar memudahkan proses menangkap ayamnya, agar mudah saja dilakukan pekerjaan. Nah, seperti ini posisi mereka ketika dipersempit ruang gerak dan tempat pelemparan harus kosong, steril. Nah, ini dia proses penangkapan saat kami melakukan vaksinasi pox umur 10 minggu. Nah, ini proses injeksi dengan alat suntik otomatis ya. Kita lakukan dengan perlahan dan ingat harus tepat sasaran. Seperti ini gawat. Nah, selain alat suntik otomatis juga ada alat suntik manual.